Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berjuang bersama bangsa dan ikut melaksanakan tetap bangsa kemerdekaan, perdamaian abadi dan proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Kan terkenang selama hidupku. Bapak Ibu Dewan Guru, dan tak lupa yang membanggakan putra putri SMP Narapati. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun negara kita tercinta yang ke-77. Kurang lebih sekitar 350 tahun. Ya. Berapa keturunan? 350 tahun. Ya. Dari ayahnya ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, mengalami pahitnya penjajahan. Apa yang membuat negara kita dijajah? Kurangnya persatuan. Ada fatah pengakuan Indonesia yang mengakui awal-awal kemerdekaan Indonesia adalah dari Timur Tengah, Mesir. Selama hayat mesti dikandung pada